saya sendiri memang sudah merasa tertarik dalam dunia pemerintahan karena saya sangat tertarik bagaimana Indonesia mengelola 250 juta penduduknya dengan semua instansi-instansi pemerintahnya. Tapi saya belum paham secara sistem sebenarnya siapa melakukan apa, membuat apa. Dan saya sering mengkritik dengan kinerjanya, mengkritik tentang ini itu salah, tapi saya sendiri belum pernah mencoba secara langsung terlibat di dalam instansi pemerintah gitu untuk memahami sebenarnya masalahnya itu apa. Oleh karena itu, ketika saya punya kesempatan, saya coba daftar magang di OGI, program magang OGI. Membuat saya tertarik terutama oleh OGI adalah posisinya yang terhadap keterbukaan pemerintah yang lebih konseptual dan lebih meluas dibandingkan dengan kedua program lainnya. Sehingga situ saya tertarik, dari situ saya tertarik, saya di sana bisa belajar lebih jauh seperti apa sistemnya, seperti apa prosesnya, sehingga lain kali ketika saya mengkritik, saya memberikan rekomendasi, saya pun sudah mengerti kedua belah pihak maksudnya dari segi masyarakat seperti apa, dari segi pemerintah seperti apa. Seperti itu. Menurut saya magang di OGI ini sangat menarik. Kenapa? Karena anak magangnya itu dilibatkan dalam menurut saya hampir semua hal gitu. Sehingga exposure-nya terhadap dunia pemerintahan, terhadap kegiatan sehari-hari yang mungkin itu hanya bisa dilakukan oleh kepala seknasnya, pada spesialisnya, anak magangnya pun dilibatkan gitu. Sehingga saya melihat potensi yang sangat besar bagi anak magangnya untuk belajar. Bagi saya sudah mengalami, berarti saya jadi belajar banyak gitu ya. Dan saya juga jadi dapat sebenarnya OGI itu gimana sih, pemerintahan itu gimana sih, itu dapat banget. Dapat dalam arti mau itu substansi, mau itu operasional. Jadi saya mengerti gimana sih sebagai seorang aparatur sipil negara gitu dalam mendorong keterbukaan pemerintah. Sekarang persepsi itu sedikit berubah. Karena ketika itu gue tahu cuman yang gue tahu doang. Sekarang gue taunya lebih ketika gue selesai magang OGI ini. Sekarang gue tahu ternyata banyak komitmen dari pemerintah, program pemerintah yang sebenarnya mungkin tidak terpublikasikan, tidak terbooming seperti yang lain gitu, tapi ternyata itu program-program komitmen yang baik gitu. Dan ternyata seintens itu setiap lembaga, setiap institusi yang melaksanakan itu. Dan ternyata pemerintah semangatnya ada, pelaksananya ada, tapi mungkin kita yang kurang mencari tahu.